Pengacara kontroversial Farhad Abbas menyatakan dukungan kepada ayah almarhumah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram @farhadabbasofficial Senin 4 April 2022. Dalam unggahan tersebut, Farhad menuliskan keterangan yang cukup panjang berupa dukungan penuh kepada Dodi Sudrajat. Menurut dia, putusan hakim yang menyatakan hak asuh Galaskai tidak jatuh ke tangan Dodi, artinya Tuhan melindungi Dodi dari fitnah, kecurigaan, dan godaan harta, serta ketidakjujuran. Mantan suami Nia Daniati ini juga mengungkit sumbangan dan santunan, dan secara jelas menuliskan pihak besan yang memanfaatkan situasi durian runtuh dengan memakan uang haram dan nantinya akan merasakan siksa kubur. Postingan ini dibanjiri dengan komentar negatif dari warganet yang mengikuti kasus ini dari awal. Demikian Hot News Poskubang.com hari ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Hot News.